Halo sobat itu bisa kembali channel YouTube aku di Mie Instan guys. Kali ini di tangan saya ada sebuah prosesor guys ya. Prosesor yang cukup kotor. Maksud saya belum saya bersihkan guys, agak kotor sih. Oke, ini prosesor Core i5-6500 ya guys ya. Prosesor generasi ke-6 menengah gitu. Harganya nih kisaran 500 ribuan kalau nggak salah. Guys. Kali ini mau tes di gaming again guys, pakai prosesor ini i5-6500 ini guys, dengan menggunakan VGA card GTX 1070 8GB DDR5 yang saya pesan di konten saya sebelumnya guys. Saya sudah unboxing ya, saya sudah tes di gaming juga sebelumnya, tapi pakai prosesor generasi lawas, generasi lama seperti generasi ke-3 ya. Dan sekarang kita akan tes di gaming again guys, tes di gaming lagi. Nah, untuk perangkatnya di sini karena ini generasi Ken6 prosesornya, maka motherboardnya juga harus yang support dengan prosesor generasi Ken6 guys. Di sini saya ada prosesor ini chipset H110 guys. Ini mereknya Phenomerex. Enggak tahu saya ini harganya sekarang untuk motherboard chipset H110 itu banyak merek guys ya. Banyak sekali di luar sana merek-merek untuk chipset H110 termasuk Furion, Faro, Kaizen dan teman-teman lainnya. Itu kisaran harga ya 500 ribuan lah guys. Ya kalau di antara keduanya ini ya sudah 1 juta ini motherboard sama prosesor. Mungkin kalian bisa cari yang lebih murah lagi motherboardnya, mungkin ada di bawah harga 500, tapi rata-rata sih harga 500 ribuan guys. Kemudian motherboard untuk RAM-nya guys, ini dipakai RAM tipe DDR4 guys ya, 1 TB 8 GB. Kemudian saya pakai SSD-nya, saya pakai ini aja kali ya, karena SSD PNY saya ada di PC. Di PC satunya, di PC aku yang lain. Tapi nanti saya copot. Nanti kita akan pasang lagi. Oke, kita langsung pindahkan ke situ untuk uji coba game guys. Oke, jadi ini dia bahan-bahannya konten kali ini. Seperti bilang tadi, ini motherboardnya chipset H110 guys ya. Kemudian dia punya fan cooler ya. Fan coolernya yang kayak gini gue pakai guys ya, yang tower gini. Ini mereknya Coolmoon ya, tapi kalau kalian mau cari merek lain yang merek-merek aftermarket lain itu banyak banget guys ya. Untuk fan cooler seperti ini itu ada merek Junsbo, ada Q, ada PC Cooler, ada Alsi, ada apa lagi ya, satu lagi merek itu Keep Cool ya, pokoknya banyak lah, kalian cari saja di marketplace kesayangan kalian yang sesuai selera dan budget kalian guys. Terus itu untuk PC Cooler-nya pakai yang ini, terus SD nya PNY, RAM-nya DDR4 8GB. Nah ini dia prosesornya i5-6500 guys, kita pasang dulu guys ya. Ini bagus, saya suka motherboard kayak gini guys ya, motherboardnya cukup kecil guys ya, enggak terlalu besar. Motherboard M80X guys yang kecil-kecil ini saya suka guys. Oke, saya skip saja videonya, saya percepat lalu kita pasang komponennya. Oh iya, buat kalian yang mau cek lagi lengkap ya, silahkan saya kalian buka aja di deskripsi, cek saja di deskripsi guys ya, situ semua saya sudah simpan berserta link pembeliannya guys. Nanti kalau untuk total ya berapa ya, nanti kita lihat di akhir video saja lah. Oke.
Oke, guys, akhirnya PC-nya bisa nyala dengan baik, guys, ya. Tadinya saya pikir PC ini nggak bakal nyala lagi karena sudah lama saya tidak pernah pakai, guys. Oke, sekarang saya mau buka CPU Z dan GPU Z untuk mengecek spek CPU-nya dan spek dari VGA-nya, guys. Tapi kalau VGA-nya nggak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi, guys, ya, karena GTX 1070 ini, guys, sudah sering saya jelaskan kayak di konten-konten saya sebelumnya, guys, ya. Jadi sini kita ke prosesornya saja, guys, ya. Core i5-6500, guys. Oke, seperti ini spek dari prosesor Core i5-6500, guys, ya. Punya TDP D65W, kemudian punya 4 core dan 4 thread. Standar speed di 3,20 GHz, maxnya mungkin di 3,60 atau 70, guys, ya. Dan tentu saja VGA-nya GTX 1070, guys. Nah, tes di gaming kali ini saya coba di game berat, guys, ya. Coba di game berat, nanti saya coba juga game-game yang kompetitif, ya. Dan untuk tes di gamingnya seperti biasa seperti gini saja, kemudian nanti kita pancurkan wattmeter yang seperti ini, ya, supaya kita bisa lihat berapa daya yang dikonsumsi PC ini, guys. Oke, so let's start the game. Oke, guys, game pertama, game berat, ya. Ini termasuk game berat loh, guys, ya. GTA 5, guys. Di sini settingannya saya kasih di grafik 1920x1080, ya, efficiency off. Kemudian ini kualitas grafiknya very high, guys, ya. Lihat nih, very high, high, very high, guys. Oke, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat pengguna GPU di 90%, ya. GPU-nya di 41%, kemudian FPS-nya dapatnya di 70-an. Masih bisa dapat di 70 FPS di kualitas very high 1920x1080, guys. Grafiknya sendiri masih tetap oke, okay, guys, ya. Seperti GTA 5 umumnya, tapi ini lebih very high, guys. Dan tentu saja watt-nya di 100-an, guys, ini 170-an, guys. 172 atau 170 gitu, guys. Cukup hemat daya juga, guys, ya. Cukup hemat daya listrik, ya, guys, ya. Ini untuk GTA 5 kualitas very high di resolusi 1920x1080, ya. Kalau ini kadang dapat di bawah, wah, ternyata bisa juga di bawah 50 fps, guys, ya. Malah dapat di 40 fps-an, dan kinerja GPU-nya pun cuma di 30%-an. Tapi ini apa, ya, kalau yang menambah FPS-nya bisa saja kalian turunkan lagi kualitas grafiknya, guys, ya, di high saja, cukup di high. Tapi ini sudah termasuk lumayan enak, guys-nya. Apalagi watt-nya juga tidak terlalu besar, cuma di 170-an, guys. Ini untuk GTA 5, guys. Wow. Sebentar saya akan coba GTA 5 online, guys, ya. Bukan GTA 5 5M, tapi GTA 5 online aja. Itu nanti sebentar. Oke, okay, game berikutnya The Witcher. The Witcher sini 140 FPS. What? Tinggi sekali. Tapi karena di sini settingannya saya kasih 720, guys, ya. Harusnya kita tinggikan 190, kemudian kualitasnya high. Oke, okay, kita play. Kita naikkan resolusinya, guys, ya. Kita enter. Oke, kita masuk tadi, ya, berarti videonya grafik, ya, di sini sudah kualitas high, guys, ya, 1920x1080. Oke, FPS-nya masih di atas 60, tentu saya di 90, guys, ya. Wow, keren pisan nih, guys. CPU-nya sudah di 100% kinerjanya, tapi suhunya tetap adem di 50%. Kemudian GPU-nya sudah 90%-an kinerjanya.
Oh iya, dan wattnya di 230-an guys, 240 untuk watt meternya guys ya. Ini untuk game The Witcher 3. Simpan di sini aja guys ya. Oke. Oke, game berikutnya saya main game Spider-Man Miles Morales, guys. Di sini untuk settingannya dia displaynya di sini 1920x1080 guys ya. Kemudian mana nih? Ini 1920x1080, kemudian kualitas grafik di high guys ya. Wattnya dapatnya di 176 watt guys ya. FPS gamenya di 30 sampai 40-an guys ya. Ini untuk from my producer Jared's disgusting hovel of a studio apartment that he shares with. How many others? Five? Kalian bisa lihat kinerja CPU-nya sudah sampai di 100% guys. Tapi standar sini normal di 30 fps ya guys ya, untuk kualitas high Spider-Man Miles Morales guys. Wattnya di 100-an guys ya. Oke, okay, game berikutnya saya main game Cyberpunk 2077 guys. Dan di sini FPS-nya 40. Tapi kita coba dulu masuk di setting guys. Kita coba lihat, kita up grafiknya guys ya. Di sini kan kualitas medium low tadi, kita kasih medium di 1920x1080. Oke, okay, kualitas grafik medium. Coba kita kasih high. Oke, okay, ini kita kasih satu saja. Oke, okay, kita plot. Oke, okay, ini Cyberpunk 2077 kualitas high guys ya, 1920x1080 kinerja GPU di 80% dan CPU 90%, wattnya di 220 watt. Aduh. Ayo jalan. Oke, nice. Oke, ini kita dapat di 30 fps guys ya. Kualitas high Cyberpunk 2077 guys. Kuatnya di 220-an. Cukup ini guys ya. Cukup lumayan untuk Cyberpunk 2077 guys. Oke okay guys, game berikutnya yang kita main God of War guys. Dapat 40 FPS kinerja CPU sudah 100% dan kinerja GPU di 60%. Ini settingannya grafik di kualitas high guys ya. Display grafik 1920x1080, render scale-nya di sini 50% saja. Oke, okay, metal blur off, film grain off, efficiency off. Kita comeback game. Dapatnya 50 fps
masih bisa di 50 fps. Kemudian untuk wattnya, wow, 220 watt. Oke, guys, game berikutnya saya main game Elden Ring, guys. Di sini FPS-nya 30-an, guys. Ya, CPU di 35%, GPU di 60%-an. Kemudian untuk daya watt di situ 184, di sini settingan 1920x1080, kemudian kualitas grafik serba high semua. Wah. Kualitas high semua, guys, ya. Apa ini? Apa ini? What the fuck? What the fuck? Lari, guys. Lari, guys. Lari, 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 lari. Mati, cuy. You die. You die. Oke, saya di game berikutnya di Forza Horizon 5. Weh, dapat di 60 FPS nih, guys. Di 70 lah, guys, ya. Kemudian untuk kinerja apa nih? Kinerja CPU di 90%, GPU di 50%-an. Settingannya di sini apa nih? Belum lihat nih. 1920x1080, kemudian grafik, wih, kualitas high semua, guys. High. Ini 1920x1080. Oke, okay, watt di 200 watt, 200 ya, 190 watt dan enggak. Gitu, guys. Ini untuk Forza Horizon 5, guys, ya. Oke, ini mobil yang saya bawa, Supra, gitu ya. Nah, ini gamenya nyaman, guys, ya, di atas 60 fps. Tidak kurang, tidak turun di 60 fps, ya, atau di atas 60 fps, guys. Oke, guys, game berikutnya saya main Horizon Zero Dawn, guys, ya. Di sini, wah, grafiknya cukup keren. Ini mungkin saya di kualitas apa, ya, coba saya lihat dulu karena saya belum rubah. 1920x1080, oke, okay. Efficiency off, kemudian grafik di kualitas high. Oh iya, gue lihat grafis di kualitas high dan 1920x1080 render score 100%, yes, ya. Dapatnya di 40-an fps. Kemudian kinerja CPU 90%, GPU 80%, tergolong lancar, guys, ya. Wattnya dapat di 200-an, guys, ya, 213. Ini untuk Horizon Zero Dawn. Oke,
Oke, game berikutnya sini saya coba game Battle Violet 5, guys. Battle Violet 5 di sini grafik 1920x480 resolusi, oke. Efficiency off, oke. Kemudian kualitas grafik high, guys. Ya, high. Nih. High terus oke, itu aja. Motion blur-nya kasih off saja. Oke, ini banyak efek-efek yang saya off kan guys ya. Tapi kalau kualitas grafik saya kasih high semua guys. Di sini dapatnya 50 fps ya, kinerja prosesor di 70, GPU juga di 80, wattnya 130-an. Ini kita turun dulu guys ya, kita uji di bawah sini. Wow. Widih. Guys, game berikutnya saya main game Tekken 8 guys ya. Kita rubah dulu, kita cek dulu di set graphic setting guys ya. Di sini graphic setting kualitas high, render scale 70 kita kasih 100 dong. Masa render scale cuma efficiency of resolusi 1920x480, kualitas grafik high guys ya. Oke, ini ada cukup. Kita langsung kembali ke game. Kita langsung main saja offline. Set battle saja kah? Oke, guys, saya sudah di in game dan apa ya? Kalian bisa lihat saja ya, FPS-nya di 50 ya. Sekitar sampai 60 lah FPS-nya, guys ya. Dan CPU-nya sudah 100% kinerjanya dan GPU 95%. Keduanya benar-benar imbang guys ya. Kemudian wattnya di 200-an guys ya, 200 watt, 215 lah. Ini untuk Tekken 8 guys ya. Oke, guys, game berikutnya saya main GTA 5 online guys ya, bukan yang 5M ya. 5M agak susah masuknya, tapi kalau GTA 5 online langsung play guys, bisa langsung play the game dan mekanisme gamenya pun itu tidak terlalu jauh beda dengan 5M kayaknya. Dan kalau saya lihat ya, perbedaan di GTA 5 roleplay 5M itu agak sepi ya, pernah saya main agak sepi dalam. Tapi kalau GTA 5 online yang dari Steam itu lebih rame guys, lebih kompleks, lebih enak di situ kita coba karena lebih banyak kegiatannya, lebih banyak misinya guys. Yang sebentar kita langsung coba saja GTA 5 online. Oke, guys, di sini saya sudah di GTA 5 online guys ya, dan lihat kalian lihat di sini GTA 5 online lebih rame guys. Lebih rame dibanding GTA 5 5M. Dan misinya pun di sini cukup banyak guys ya, banyak daerah-daerah tempat-tempatnya bisa dikunjungi. Kemudian settingannya di mana, settingan grafik di sini ya seperti GTA 5 yang tadi ya, di sini very high juga guys ya, very high efficiency off ya. Nah, di sini player belum kita temukan, tapi playernya sebentar akan muncul guys ya, banyak player yang muncul. Biasanya kita bisa lihat di mapnya. Kalau nggak salah sih mana ya, pokoknya sebentar lah pasti ada player yang akan muncul. Tapi ini sudah GTA 5 online. By the way, di sini belum muncul FPS-nya ya. Tunggu aku munculin dulu. Oke, kalian bisa lihat di sini FPS-nya dapat di 50-an guys. Kinerja GPU cuma 30, CPU cuma di 70-an guys. Ya, watt-nya pun 141.
Agak mirip dengan GTA sebenarnya yang offline, tapi di sini bisa kita mengambil kendaraan guys ya. Kalau di GTA itu kan agak safety guys. Cuman di sini kita cari-cari dulu player guys. Di sini player banyak di sini guys. Kita bisa cari-cari dulu guys ya. Oke, guys, itu dia tadi hasil uji cobanya prosesor Core i5 6500 dan VGA-nya GTX 1070 guys ya. Bottleneck atau tidaknya itu tergantung kalian lihat tadi apakah itu bottleneck atau tidak, tapi saya rasa sedikit ya bottleneck lah guys ya di prosesornya yang sudah overpower tapi VGA-nya masih belum dipush maksimal guys ya. Tapi nggak apa-apa, jika kalian mau tes mau rakit PC seperti ini ya, mari kita kalkulasi saja harganya guys, mulai dari prosesornya harganya 500.000, i5 6500 ditambah motherboardnya di harga berapa, motherboardnya 500 ribuan lah kita anggap, berarti sudah 1 juta nih guys, terus ditambah SSD dan harddisk ya kita ambil-ambil ya 500 ribuan, 1.500.000, terus tambah PSU nya 500 ribu, 2 juta, terus tambah VGA card-nya yang second, tambah satu stay-nya lagi, berarti total-total sudah habis 3 juta stay-nya, terus tambah yang RAM-nya cuma 200.000, ya 3.700.000, terus tambah aksesoris casing-casing dan lain-lain itu sekitar 500 ribuan, fan prosesor dan lain-lain itu ditambah sekitar 500 ribuan guys ya, sudah dapat kisaran 4 jutaan, 4 juta stay-nya lah rakitan PC seperti ini di tahun sekarang guys ya. Nah nanti kalian lihat saja di deskripsi untuk detail lebih jelas untuk harga spek yang saya gunakan sini, karena saya masukkan di dengan link pembeliannya di deskripsi guys, silahkan kalkulasi sendiri di keranjang kalian guys. Oke, see you next time untuk testi gaming kali ini, nanti kita akan testi gaming game berikutnya guys. See you next time, jangan lupa like, komen, dan tetap main game PC.